Oke guys, untuk tim Aeromec akan berangkat dulu ke lapangan Jaran Pikatan Aeromec. Untuk truknya Aeromec Sakti juga ganteng sekali. Berangkat ke Pikatan, teman-teman yang mau nonton acaranya besok malam, nanti malam cek soundnya di sana di lapangan Pikatan Wonodadi Blitar. Untuk truknya juga digendong guys. OTW. Untuk gensetnya ternyata juga ditarik. Untuk speakernya full pakai triple manet Betavo, mantap. Mantap juga. Ini tim lampu kayaknya. Ini tim apa mas? Tim lighting? Oh tim soundnya. Berangkat duluan. Tuh lightingnya? Oh weh. Operatornya. Berangkat dulu untuk tim lighting ini. Tim lightingnya berangkat dulu karena nggak bisa mendadak untuk bagian lighting. Berangkat untuk Sakti Aeromec-nya. Oh, di geret kalau Aeromec ya, kalau bewok di ditaruh di dalam truk, digendong. Oh, semuanya berangkat ya. Semuanya berangkat. Sak pikep-pikep ya budal. Liver yang gawa. Oh, medis sih netok ya, guys. Oh, hanya disisihkan aja. Bawa 2 genset mungkin 100 kVA-an. Mungkin. Ini numpak apa? Tinggal main mas Kaila. Oh iya, karo Kaila kena. Ini sapnya guys, sama lentrenya di situ semua.
sudah ready ya. Jejer-jejer nih kono guys. Timnya Agus masih belum berkumpul semua. Mana tadi guys sudah jejer-jejer tim aeromagnya, sudah jejer-jejer. Oke, tinggal berangkat aja. Gas. Oke, semoga sampai tujuan dengan selamat. Nanti kita akan ke sana mungkin sore. Sore sebenarnya kita main ke sana. Gak lama saya nggak konten seperti teman-teman yang lain, nanti kita kesana main aja. Oke, untuk hari ini kegiatan di sini lagi mau mempersiapkan paketan-paketan yang akan dibeli. Hari ini kita akan kirim planar full betavo 2 biji pakai Betavos yang 18V520,2 tipe 2 V520. Ini speaker yang paling rekomend dari dulu yang mau hajatan-hajatan pasti pakai speaker ini karena harganya murah dan awet dan juga mumpuni lah untuk gorek-gorekan. Sangat mumpuni dan juga tunggu untuk boxnya aeromag yang akan kita garap, mungkin ini edi sama pelacur kesana.